Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan gue, sang idola MC, Bang Said. Di miniseri Karpi Tukar Pikiran, dan kali ini gue akan ajak lu untuk ngebicarain berbagai macam bisnis yang seru banget. Dan yang pasti, tayangan ini tidak ada maknanya sama sekali. Jadi kalau lu ragu-ragu, lu langsung aja skip dari sekarang. Setuju? Kita kasih tepuk tangannya! Oke! Cakep kan? Rame gue bilang, seru! Kalau begitu, gue nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang, kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Setuju? Setuju! Cakep! Dan perlu lu ingat satu hal, bahwa lebih baik rusak karena terpakai daripada lapuk karena menggantung. Setuju? Setuju! Cakep! Ini apaan sih nih? Siapa yang mau jadi juru bicara? Siapa aja semuanya yang mau bicara? Monggo silakan. Langsung aja, ini apaan? Ini komunitas atau komunitas. Wadah atau paguyuban atau apa? Ngomongnya ke sana. Oke. Lihat ke kamera sana. Ini komunitas. Panggil penonton gue Boris. Okay. Namanya Boris. Boris. Lu ya? Ngomong aja langsung dah bebas. Oke, okay, Boris. Nih sebenarnya komunitas Pergi ke Bulan ini adalah komunitas UMKM yang ada di Depok. Tepatnya di daerah Meruyung 5. Ini komunitasnya ada clothing, ada F&B, ada pomade dan macam-macam. Berarti ada berapa brand? Boleh disebutin brandnya? Brandnya ada 7. Ada. Silakan ngomongnya ke sana langsung. Okay. Boris bilang. Boris, ini brand kita nih ada Iron Bee, ada Wenaena, ada Gasolin Kopi, ada Goblok Pomet, ada Mereneo, dan ada Warung Ngamprok. Dan satu lagi adalah Hope. Pergi ke Bulan. Hope. Dan Hope. Oke. Hope itu house home of pain. Jadi kalau lo punya sepatu mau di repaint, mau diberesin, pokoknya jadi cakep lagi, urusannya home open. Baik, kalau begitu, gue akan bicara pertama dengan Pergi ke Bulan. Siapa perwakilan dari Pergi ke Bulan? Pergi ke Bulan. Siapa? Bulan. Ini. Bulan. Paling belakang. Oh, suaranya agak kencang tuh, langsung lihat ke sana. Coba lu ceritain, Pergi ke Bulan itu apa sekilas? Monggo. Pergi ke Bulan pada intinya kolektif community. Jadi kita bersama-sama kita bangun bisnis dengan modal yang mungkin tidak perlu terlalu besar, dan kita semua produksi sendiri gitu, Boris. Oke, cakep. Kita kasih tepuk tangan yuk. Yay. Cakep. Okay, gitu. Jadi di saat seperti ini modal lu kecil, yeah, tapi lu tetap bisa menghasilkan sebuah karya yang akan spektakuler. Tentunya dengan doa, harapan dan usaha pasti akan berkah. Ya. Amin. Dan gue mau informasikan, tadi gue informasikan bahwa tayangan ini tidak bermutu sama sekali. Tetapi ternyata setelah gue mengulik, ternyata tayangan ini yang paling bermutu dari miniseri Karpi Tukar Pikiran. Boleh tepuk tangannya. Oke. Cakep. Yang kedua brand apa? Ngamprok. Oh, Ngamprok. Lu ceritain di sono, Ngamprok ini apa nih? Kalau Warung Ngamprok ini warung sebenarnya amprokan kopi. Amprokan itu istilah Betawi. Amprok kali Betawi bilang kan ketemu. Ketemuan. Ya, kita ketemuan. Amprokan lagi. Ayo, amprokan yuk, kita yeah, di warung. Nah, itu. Jadi kita ngopi, sebenarnya kopinya juga kopi sebagai sarana kita silaturahmi. Sarana ketemu. Persaudaraan. Persaudaraan. Sama rokok. Sama rokok. Sama cemilan. Ketika ngobrol. Sama cemilan nih kayak gini. Nah, itu. Nah, jagung. Jagung. Ya, jagung nah, tuh juga ada tuh. Gua ambil jagung itu. Lanjut lu, ngomong lagi apa lagi? Dari amprokan itu biasanya tercetus ide-ide untuk bikin sesuatu. Timbul kreatif okay, dari kita. Nah, gitu ya. Produknya itu ada bir peletok, ada tesereh, ada minuman jadul. Ngomongin sana. Ada minuman jadul, ada makanan-makanan yang cemilan yang zaman dulu banget deh. Jadi zaman-zaman lu kecil, ya, mungkin zaman emak lu, zaman bapak lu, kalau lu milenial sekarang, lu bakalan gak nemuin. Ya. Tapi di Warung Amprok, lu bakalan bisa nostalgia, nostalgianya dari bokap nyokap lu. Ya. Ya? Oke, kasih tepuk tangannya. Oke. Nih, Hop, lu ceritain. Nongol lu sini, nama lu siapa? Lu yang kencang, anak muda. Ya, nama Ahmad Maulana, perwakilan dari Hop. Lengkap ya? Ya. Nah, di Hops ini, kita adalah komunitas anak-anak muda yang sangat berbahaya di bidang seni. Secara positif. Oke. Okay. Ya. Gua nggak suka anak muda negatif dan cemen. Nah. Tapi berbicara dengan Hope, nih, gua mau katakan mereka ini adalah zaman milenial sekarang, anak-anak milenial, dan mereka punya kreasi yang positif sekali. Lu bilangin, rompi gua lagi jeans lagi digarap. Lu nah, bilangin. Rompi jeansnya ini Om Said sedang digarap. Nyebokin karya gue yang gagal. Bilangin. Bilangin. Mulai karya apa? Gue tulis. Chatnya mendom.
Emang serahkan ke ahlinya. Gua todong aja langsung, Hop. Gua abang lu. Lu mau bantu gue gak? Gua kan yatim. Iya, Bang, gak apa-apa. Mampus lu. Thank you, Hop, ya. I love you. Juga untuk Amprok, juga untuk bagi ke bulan gua pernah dapat souvenirnya semua. Kemarin gua baru ngopi kopi serainya dan juga teh serainya. Ada apa lagi brandnya? Ada minuman dan kopi. Iron B. Nih, selu sini dikit. Iron B. Oke, baik, terima kasih. Iron B beberapa tahun yang lalu, gue pernah dapat kaos lu. Iya, ya itu sebagai komplimen. Gue enggak tahu lu atau siapa, gue lupa, dan kaos itu masih ada sampai hari ini. Wih, mantap. Wih. Iron B. Jadi itu apa? Capung ya? Capung apa laler? Lupa. Oh, lebah. Iron B. Sekarang jadi lebay. Enggak. Oh, jadi lebay. Lu ceritain tentang Iron B. Oh iya. Iron B. Oke, Jet, mantap. Belan. Hebat tai. Ya. Waktu Anda tinggal. Halo Boris. Ya, gua dari Panji dari. Oke, selesai. Habis. Waktu Anda tinggal sedikit. Diam. Ya, langsung. Ya, next. Gua Panji dari Iron B. Iron B sendiri itu adalah brand clothing. Yang basicnya sebenarnya otomotif, lebih segmented ke skuter. Ketutupan muka lu. Enggak, aman. Ya, lebih ke skuter. Jadi brand ini dibentuk dari dua passion gua, yaitu gambar dan otomotif. Ya. Oke. Okay. Iron B sendiri sudah berdiri 5 tahun. Dari 5 tahun. Dan tahun ini yang ke 6. Yang ke 6. Ya udah, sukses untuk Iron B. Oke, ya. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan ya. Gasolin kopi mana dia? Gak ada. Gasolin enggak mau diomongin. Gak ada. Udah. Enggak mau diomongin. Enggak mau, udah enggak mau. Perwakilannya lo ngomongin deh, gasolin kopi itu apa? Gasolin kopi lo ngomong dong. Enggak mau. Enggak mau. Ya, orangnya langsung. Nah, orangnya noh. Nih. Muncul. Iya. Bor muncul, Bor. Nih, orangnya. Lihatnya ke kamera sono, Bor. Ya, langsung. Pan, gasolin kopi. Gasolin kopi itu jadi gue nyediain kopi lokal aja dan arabika. Kopi Nusantara ya berarti ya? Kopi Nusantara. Oke, cool. Pemasarannya bagaimana? Untuk internal atau bagaimana? Online aja sih. Online aja. Semoga berkah ya. Amin. Sepertinya brand ini baru keluar tahun ini. Tahun ini ya. Ya. Semoga semoga berkah, boleh menjadi referensi tambahan untuk para penyuka kopi Nusantara adalah gasolin kopi. Gua pun juga udah dapat brandnya, gua juga udah dapat gelasnya. Pokoknya Bang Said itu semuanya gua jarah semuanya pokoknya. Ya? Ini ada lagi gitu. Dari goblok Pomit. Ini Pomit orangnya mana goblok ya? Orang goblok mana? Yeah. Orang goblok mana? Lu jangan bilang Bang Said tuh ngomong sembarangan lu goblok-goblok tuh tulisannya lu lihat goblok, ya? Yeah. Lali. Ini udah benar, tenang aja. Orang goblok mana? Orang goblok. Mana sini orang goblok? Lu ngomong. Mana lu? Oh no. Mana goblok? Sini lu goblok. Kok goblok ya? Orangnya brandnya goblok. Oke, okay, Bro, lu ceritain Bro tentang pomade lu. Silakan. Ganteng. Nah, sini-sini, Bro. Nah, lu nyelip sini, Bro. Nih, sini. Ya. Nah, lu enggak kelihatan. Nah, sini, Bang. Yang goblok itu dibikin buat teman-teman yang masih galau gitu, pengen keren, bisa pakai pomade ini biar bisa ganteng, biar bisa tebar pesona, biar bisa yang mertua lah gitu. Dan yang pasti ketika lu pakai pomade dari goblok ini, harga lu akan naik. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk pomade. Mana lagi brandnya yang bergabung di sini? Brandeo. Wah, enak-enak Brandeo mana? Fair sini, Fair. Fair sini, Fair. Ngobrol, okay. Fair. Langsung, Fair. Brand lu apa, Fair? Disebutin, Sa. Oke. Okay. Dari Mereneo. Togel. Mereneo ini apa? Judi online ya? Judi kopi. Judi online ya? Kalau ada yang tancap, lu undang aja nih. Apaan produk lu? Kita basicnya sih sebetulnya outdoor activity. Oh, oke. Okay. Oke, kalau traveling itu kita. Oh, berarti untuk small group atau apa? Berarti lu fasilitator juga? Betul. Berarti untuk team building atau something like that? Ya, oke. Okay. Karena kebenaran gue juga fasilitator, boleh ya. Kapan-kapan kita kerja sama bareng. Mampus lu. Buat Bang Said, kita kasih diskon khusus. Mampus. Gue yang dibayar. Oh, oke. Okay. Kan fasilitator ya, fasilitator kan ada fee-nya. Nah, itu. Ya? Jatuhnya gue sampingan. Amin. Karena gue udah mulai menua, MC juga udah mulai jarang. Jadi kita cari yang lain. Setuju ya? Sukses. Setuju, untuk sukses. Kegiatan outdoors lo, semoga dengan team building masyarakat kita boleh semakin solid Indonesia kita. Amin. Ya. Satu lagi, wakil enak-enak mana? Saya lagi. Gak apa-apa, silakan langsung. Enak-enak itu intinya pingin bikin kue kembang goyang dan onde ketawa. Oh, makanan jadul Betawian. Jadi makanan jadul Betawian. Oke, okay, seru. Geraknya di situ. Gak ada ampiang? Belum ada. Gak ada ya? Okay, tapi kita cetep. Terus olah sosial medianya keren banget. Pokoknya kunjungin ya Boris, enak-enak.id.
Yes, thank you banget. Ada lagi wacana yang belum disebut? Udah semua kan ya? Ada. Kita nih di event ini ngadain lelang amal untuk korban erupsi Semeru. Oke, okay. Dan kita kemarin alhamdulillah terkumpul 660.000. Kemarin lelang dan nanti akan ada lelang lagi. Ada lelang lagi juga. Jadi kita seru-seruan yang pasti semoga di setiap event otomotif atau reguler kita boleh selalu hadir untuk memberikan aspirasi bagi bangsa kita. Kita akan selalu melakukan CSR CSR. Yes. Jadi dari produk kita kita sumbangkan. Oke, okay. Ini dari Goblok ini maksudnya apa? Untuk nyumbang, nyumbang. Untuk ke gue atau gimana? Ya, nyumbang ke lu. Nyumbang. Terima kasih karena gue memang yatim. Gue yatim. Udah. Gue udah nggak punya bapak, jadi monggo santunan jatuh ke gue semua, ya. Brother Goblok, Komet, thank you banget ya. Oh dari gue juga ini, belum tuh, banget. Boleh. Kalau warung amprok. Oh cakep. Jadi pokoknya tolong kalau mau ngasih souvenir ke gue jangan di depan video karena nanti gue dijarah lagi. Jadi setelah video ini kelar baru lu pada kasih ke gue, aman, ya. Siap. Ini kurang ajar aja nih Goblok, tapi I love you ya. Ini kau sih keren banget. Okay. Goblok lo, kan begitu. Jangan marah-marah. Merk Komet, nih. Goblok, ya. Kalau begitu, terima kasih banget untuk teman-teman semua. Pokoknya tetap solid dan yang pasti jangan pernah ada perbedaan di antara teman-teman di dalam berbisnis, di dalam berusaha, di dalam bersosialisasi. Yang pasti Indonesia NKRI harga mati. Indonesia di atas segala-galanya. Setuju ya? Setuju. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Nantiin terus informasi lengkap seputar mini seri Karpi Tukar Pikiran di tayangan yang akan datang. Sukses terus, ada pantun. Pantun. Ayo, masak pantun. Air. Masak air biar mateng. Cakep. Kita pulang. Bodoh amat. Terima kasih banget. Dadah.